Suka nelfon gak sama Buya? Jarang ya? Supaya kamu fokus ya? Karena iya. Beda waktu Kak Irfan. Oh iya beda waktu. Iya berapa beda jam? 5 jam. Jadi ketika di sini. Kalau di sini misal jam 1 siang. Iya. Di sana? Di sana masih pagi. Mundur 5 jam. Oh mundur 5 jam. Berarti iya. Jam 7 di sana. Iya. Oh gitu. Kan Buya itu kan berarti di sana jagain kakak kamu. Kembaran kamu. Eh kembarannya Ali loh. Jangan-jangan Ula sama si Ali kembar nih. Beneran sih ini kembar Ula dan Ali. Iya, iya. Ali jenggotan enggak? Enggak ya, iya kali aja semua namanya Ali jenggotan. Jadi Buya berarti mendampingi Ali. Kakak kamu siapa namanya? Abang Fayat. Ali sama adik Ula siapa namanya? Umar. Coba panggil Buya gitu. Keras kali aja kedengeran nama Buya di Mesir, di tanah Kairo ya. Buya gitu. Kurang assalamualaikum Buya gitu. Assalamualaikum Buya. Coba Umi yang teriak mungkin assalamualaikum Buya gitu. Assalamualaikum Buya. Buya. Waalaikumsalam. Yuk di ada. Sebelum. Kaget. Buyanya besar sekali. Buya assalamualaikum. Sini. Waalaikumsalam. Ya Allah. Buya. Ali. Ada Ali. Coba panggil Ali. Ali. Panggil lagi. Ali. Ya. Bukan si Ali. Yang jawab si Ali. Panggil lagi saudaranya siapa tadi? Ali. Ya Allah lucu. Terus siapa lagi? Panggil lagi. Satu lagi. Abang Payat. Teman. Iya. Mau ngobrol sama uminya Ula gak Buya? Masih boleh. Boleh. Ayo Umi. Ayo Umi mumpung gratis. Gimana kabarnya anak-anak Bu ya? Gimana kabarnya Bu ya? Tuh tanya kata si Ali, tanya kabar Bu ya. Bu ya sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat semua. Abang udah sembuh batuknya? Belum. Umar, ya Umar. Kaifa halak ya Umar? Dia kain. Oh, coba sama Buyanya ngobrol pakai bahasa Arab coba. Ya, Baba. Abang. Tusalluna fil masjid al-yaw? Salat subuh. Naam? Ketutup. Ketutup mukanya malah anak-anak. Maka hidung sama bibir doang kelihatan. Oke, Buya, di situ berarti masih pagi ya, Buya? Ya Allah itu bukan siapa? Coba tanya lagi. Udah mulai jalan belum? Ini siapa ini? Mata siapa ini? Wah. Mata siapakah ini? Iya. Jadi Ali. Pasti Ali. Ya, pasti Ali betul. Buya. Buya. Anak-anaknya suruh ke toilet kemana kek gitu Buya. Buya mau menyampaikan apa ke Umi nih supaya semangat di sini. Ini jaga kesehatan. Ya, kita semua abang-abang. Ali dan Umar semuanya juga kangen sama Umi dan Ula. Enggak menyangka ternyata Ula bisa sampai sejauh ini di acara mudah-mudahan penuh keberkahan dan kebaikan. Amin ya Allah. Umi mau bicara apa ke Buya? Ayo. Terima kasih Buya atas dukungannya selama ini, atas doanya, keridoannya.
Karena mengurus tiga anak sendiri itu tidak mudah, tapi insya Allah penuh dengan berkah. Semoga kesehatan selalu menyertai Buya dan anak-anak. Semoga kemudahan segala urusan juga menyertai Buya. Terima kasih. Ula, bilang ke kita doa. Buya doain Ula. Buya, tetap semuanya di sini selalu mendoakan Ula. Ula tetap semangat ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih Buya. Waalaikumsalam. Villa. Iya, alhamdulillah. Wah, masya Allah. Senang, itu masih dilihatin. Senang Ula? Senang kak? Ya. Iya, senang banget ya. Alhamdulillah. Berarti Ula harus semangat juga. Umi terima kasih ya, ini Buya hebat loh. Mengurus tiga anak. Dan Umi mendampingi satu-satunya anak perempuan di sini. Kita kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Hafiz Indonesia. Cinta Al-Quran.